dalam negeri. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2017. Hetiva yang turut mengawal kegiatan ini mengaku dirinya banyak mendapat aspirasi dari para terkait elektronik yang dinilai lamban. Hetiva mengaku berkewajiban mempermudah keperluan masyarakat di daerahnya. Kebetulan hari ini dalam rangka Hari Ibu. Makan yuk. Iya, Ma. Nanti diberesin ya, sayang. Iya, Ma. Saya perhatikan Mas Ganjar di periode kedua ini lebih kalem ya. Kalau dulu kan periode pertama suka marah-marah ya. Sekarang kayaknya lebih tenang. Itu kenapa? Sudah lebih bijak sekarang atau gimana? Karena sekarang nggak diliput. Nggak lah, Mbak. Kita ada pengalaman ketika saya marah pertama. Kamu kok main HP terus sih? Ngobrol dong sama Mama. Ini, Mah. Aku tuh bikin ini dari tadi buat Mama.